Dua badan tasnya sudah selesai. Keduanya kita gabung seperti ini. Kemudian kita akan buat sisi tas bagian kiri di sini dan buat bagian alas tasnya di sini. Dan sisi tas bagian kanan. Kita buat slip knot. Kemudian buat 5 rantai. Setelah 5 rantai, kita buat 2 rantai lagi sebagai penekuknya. Buat popcorn stitch di rantai ketiga. Oke, kita sudah dapat 2 popcorn stitch untuk bagian sisi tasnya. Lanjut baris kedua, tambahkan 1 rantai dan putar rajutan. Tidak ada increase di baris ini ya. Untuk sisi tasnya, kita akan buat sebanyak 12 baris dan tidak ada increase atau penambahan jumlah rantai. Oke, kita sudah buat 12 baris untuk sisi tasnya. Nanti penggabungannya seperti ini. Untuk sisi tas sampai baris ini. Dan untuk alas tasnya kita mulai dari sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi untuk alas tasnya ada 10 popcorn. Sedikit beda untuk bagian alas karena ada penambahan jumlah rantai. Jadi kita punya 3 popcorn dalam satu baris. Tambah 1 rantai dan putar rajutan. Di rantai pertama kita increase ya. 1 2 Lanjutkan dengan single crochet. Dan untuk rantai terakhir, kita increase lagi. Jadi kita punya 7 rantai setelah kita increase ya. Kita lanjut tambahkan 2 rantai, kemudian putar rajutan. Di rantai pertama kita buat popcorn stitch.
Oke, kita sudah buat 3 popcorn dalam satu baris. Dan kita buat 9 popcorn lagi untuk bagian alasnya. Oke, bagian alas sudah selesai. Dan ini hasilnya. Kita akan buat lagi bagian sisi tas sekaligus lempangnya. Kita kurangi jumlah rantainya lagi. Caranya, kita decrease di rantai pertama dan decrease di rantai terakhir. Tambah satu rantai dan putar rajutan. Di rantai pertama ini kita decrease ya. Dua rantai dijadikan satu rantai. Dilanjutkan dengan single crochet. Dan decrease lagi di dua rantai terakhir. Dua rantai dijadikan satu rantai. Setelah decrease, jumlah rantai jadi 5 ya teman-teman. Baris berikutnya, tambahkan dua rantai, kemudian putar rajutan. Kita buat lagi 2 popcorn stitch dalam satu baris. Kita buat 12 baris untuk sisi tasnya dan 40 baris untuk selempangnya, jadi totalnya 52 baris. Dan tidak ada lagi pengurangan jumlah rantai ya. Lanjutkan sampai 52 baris. Oke, kita sudah buat sampai 52 baris untuk bagian sisi tas, alas tas, dan selempangnya. Nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman, tinggal kita jahit. Kita sambungkan kedua ujungnya dengan SC. Jahitnya dibalik seperti ini ya, di bagian dalam tas. Pastikan sejajar menjahitnya. Popcorn dengan popcorn dan SC dengan SC. Setelah selesai, kita matikan benang, lalu gunting.
Oke, kita langsung gabung aja bagian tas dengan sisinya yang sudah diberi penanda. Cara menjahitnya di bagian dalam tasnya ya. Kita mulai dari SC dengan SC. Lalu kemudian popcorn dengan popcorn. Cara jahitnya dengan single crochet. Untuk sisa benangnya kita jahit aja. Kita balik jahitan untuk melihat hasilnya. Dan pastikan sejajar seperti ini. Kita lanjutkan menjahit sampai ke penanda. Dan pastikan lagi jahitannya sejajar ya. Setelah sampai penanda, kita mulai jahit bagian alasnya. Jangan lupa beri penanda juga untuk ujung alasnya. Bagian alas sudah selesai, kita lanjut jahit sampai atas. Oke, sudah selesai. Jangan lupa matikan benangnya. Oke, satu badan tas sudah selesai kita gabungkan. Kita balik dan hasilnya seperti ini. Kita balik lagi ke bagian dalam dan lanjut menggabungkan badan tas satunya. Cara jahitnya sama ya, teman-teman.
kita jahit dari sini sampai sisi kiri. Oke, tasnya sudah selesai dan hasilnya seperti ini. Untuk bagian atas, tinggal kita pasang aja zipernya. Cara pasang zipernya ada di video terpisah ya. Ini dia hasilnya teman-teman, semoga suka ya. Untuk bagian ini tinggal dirapikan aja. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.